Hari ini ceritanya 100 hari bapaknya Dean atau Marsha. Di sini menunya ada mie. Ini mie bihun. Di sini juga ada ayam. Ayam juga. Dan yang ini ada telurnya, teman-teman. Ini belum dikasih sambal. Ini telur yang udah dikasih sambal. Dan di sini ada gulai nangka pakai ayam. Nih. Menunya nggak banyak, teman-teman. Di sini juga ada sambal ini nih. Sambal terasi. Asadi malupati keberinduja Sayyidina wa maulana Ini bapak-bapak udah selesai makan dan selanjutnya ini anak-anak dan ibu-ibu makan. Woi nanti aja terakhir. Ya kebun sampai malah kelo katanya. Lel, aja baru mau ngantuk makan. Nyusul aja tino-tino. Nah, di sini ada Alan. Nih, yang punya Alan. Di sini ada siapa nama kamu? Aska. Dia ngambil mie aja. Sini ada Dean. Ini porsi banyak. Makan ini kerupuk kok. Ini kerupuk. Itu ayu tadi. Siapa? Ini yang enak tadi. Habis. Nambah no. Ngapo? Dia habis. Nah, jadi ini piring Y yang berisi ayam, telur, mie, dan buah nangka. Jadi Y ngambil sedikit aja. Ini Y habis sakit. Ini gigi Y habis dicopot 5, jadi nggak bisa makan buat sementara, teman-teman. Y makannya sedikit. Ini mungkin nggak habis, nggak bisa Y makan ini. Y masih makan bubur ya. Ini buat makan atau kena senggol aja sakit banget itu. Itu mau diganti sama gigi yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya kita makan. Ini gue ngambil sedikit. Ini untung-untung habis. Kayaknya enggak sih. Soalnya ini keras, makannya susah. Jadi nanti ada yang nanya, mana giginya yang dicopot? Jadi gigi yang dicopot itu bagian belakang. Itu yang baru tumbuh kemarin dicopot semua, teman-teman. Atas bawah. Itu baru dicopot, belum dipasang. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Gue ngambil ayamnya bagian kulitnya aja, itu dagingnya nggak bisa. Nasi ini juga susah, agak susah kita makan. Ini sendal.
Jadi untuk sesaat kayaknya gue libur dulu karena makannya susah banget. Kalau nggak dicopot, tuh gusi gue bengkak, selalu bengkak. Mau nggak mau harus dicopot. Kita ganti sama yang baru nanti, tapi palsu. Jadi videonya way gabung-gabung karena kayak gini makannya ini susah banget. Padahal selera makan itu ada tapi susah banget makannya. Di keluarga gue cowoknya tinggal satu, sebenarnya tiga, kakak dua, bapak satu kan. Jadi yang satu udah meninggal, satu juga udah meninggal, tinggal satu lagi yang cowoknya. Kayaknya bapaknya Marsa itu meninggal karena jantung juga kayaknya, soalnya dia selalu sesak. Jadi kami tuh keturunan jantung kayaknya, soalnya adik beradiknya bapak itu tebak itu semuanya meninggal karena jantung. Orang itu jantung itu turun menurun, jadi anak cucu dan apa piut apa itu piut bukan piut piut itu kena semua katanya. Nggak tahan jalan jauh, kalau jalan jauh itu udah ngos-ngosan. Dan kadang-kadang nggak terlalu jauh, cuman dari rumah ke belakang, pas pulang lagi ke rumah, udah ngos-ngosan. Nggak bisa dipancing emosinya, suka marah. Gampang marah ya. Oke, kayaknya ini gue makan di luar kamera aja karena ini makannya lama sekali, ngunyahnya juga lama. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dimanapun berada, terima kasih buat teman-teman yang setia nonton gue dan setia ngikutin keluarganya gue. Tanpa kalian gue gak bisa apa-apa. Terima kasih untuk komen, subscribe, dan semuanya. Wa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.